Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tinggal di istana bukanlah hal biasa, sangat sedikit orang yang bisa menikmatinya. Di sanalah keluarga sang pinilih berhak tinggal menikmati layanan VIP walau tak kekal. Dikelilingi segala yang berkualitas premium, famili presiden bisa begitu jauh dari yang umum. Namun keluarga Jokowi selintas tampak berbeda, jarang tampil dengan kemegahan yang tak terkira. Di hadapan singgasana yang menabalkan kuasa, seberapa besarkah peran anggota keluarga? Inilah Mata Najwa, rahasia keluarga Jokowi. Selamat malam pemirsa, bertemu di Mata Najwa, saya Najwa Shihab. Dan malam ini spesial karena saya berada di kediaman Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Kediaman yang sama sekali belum pernah rasanya orang tahu dan lihat, dan saya ditemani oleh Ibu Iriana. Selamat malam Ibu. Malam. Terima kasih banyak waktunya untuk Mata Najwa. Sama-sama, Mbak kan Nasma. Sudah 4 tahun tapi jarang sekali loh. Ibu Iriana saya bujuk mau diwawancara tapi jarang mau muncul, sekarang akhirnya bersedia. Kan ada anak-anak sama aja wawancara. Gitu ya Bu. Padahal banyak yang memang ingin tahu, penasaran, pengen kenal lebih dekat sama Ibu Negara. Sebetulnya biasa saja saya dengan siapa saja dekat. Rutinitas Ibu sehari-hari? Ya, kegiatan mendampingi Pak Joko. Kalau enggak mendampingi, saya ada kegiatan sendiri, bakti sosial, gitu ya. Bakti sosial, dan Ibu kan saya perhatikan memang fokus ke keluarga, anak, ya, penyuluhan anak, narkoba juga Ibu sering. Ya, anak-anak, iya. Saya seluruh provinsi muter kalau enggak mendampingi Pak Jokowi dengan Ibu-Ibu Menteri. Oh, istri kalau, Menteri, ya. Kalau tidak bersama Bapak, Ibu kegiatan sendiri. Iya. Jangan-jangan malah lebih banyak kegiatan Ibu dibanding Bapak. Enggak lah. Tetap lebih banyak prioritas Ibu mendampingi Bapak. 4 tahun ini, apa yang dirasa paling berat Bu, mendampingi Bapak? Berat, saya kira enggak ada lah yang berat. Saya kira ya sama aja. Yang jelas kan Ibu pernah jadi Ibu Wali Kota, Ibu Gubernur, kemudian sekarang Ibu Negara, gitu. Perbedaan paling mendasar selain tentunya tanggung jawab yang juga lebih ini besar kan ya Bu? Presiden kalau tanggung jawabnya lebih luas ya, seluruh Indonesia. Kalau Wali Kota kan cuma kota kecil, Gubernur hanya DKI aja. DKI pun hanya 2 tahun, jadi saya belum istilahnya merata mengunjungi wilayah DKI. Dan kemudian mendapat tanggung jawab ini. Iya, tanggung jawab ini. Tapi selain besarnya wilayah yang kemudian harus disambangi, apalagi yang Ibu rasakan memang, wah ternyata jadi istri presiden seperti ini ya. Saya kira ya sama aja dengan yang sudah-sudah. Wali kota, tapi tanggung jawabnya lebih besar itu aja. Ibu, yang jelas kalau Ibu kegiatan ke daerah-daerah itu Ibu juga suka bikin kuis-kuis ternyata. Biar rame, meramekan acara. Dan jarang sekali ada acara seremonial, begitu datang langsung biasanya kuis. Karena apa ya, biasanya wilayah kan kadang sudah menunggu lama Mbak Naswa. Saya kan juga harus mengejar waktu juga, kalau sampai rumah jangan sampai malam gitu. Kalau karena ibu-ibu semua ya, kalau sore sudah selesai, jadi kalau saya ada acara, ayo langsung acara. Langsung gitu. Acara? Iya. Dan kegiatannya seru-seru? Oh iya. Ada satu saya mau menunjukkan, ini kegiatan Ibu Iriana ketika berada di salah satu daerah, kita lihat yang ini. Dan anak itu ngambek, gak mau masuk kelas. Bagaimana cara Ibu ngerik-ngerik tugas kan, mengatasi? Muridnya. Saya jadi muridnya. Saya marah, gak mau masuk kelas. Karena anak orang tuanya mau kerja, lalu saya peluk kesempatan peluk Ibu Negara. Lalu saya bilang, nak, papa kan mau kerja sekarang anaknya sama ibu, karena ibu guru ini juga sama dengan mama di rumah. Ayo nak, ibu. Tapi Ibu pemain watak juga ternyata. Ya enggak lah, itu spontan aja Mbak Natsma ya. Spontan aja ya. Spontan? Iya. Tapi jangan-jangan memang gaya Ibu seperti itu. Enggak tahu lah. Spontan biar rame acara. Biar rame? Iya.
ada beberapa juga, tapi nanti saya mau tunjukinnya biar sama Bapak, biar lebih seru. Tapi saya ingin pengen ngobrol sama Ibu sendiri. Ibu, ini Ibu di sini memang di rumah ini itu jauh dari, sebetulnya bukan jauh, Istana Bogor ada di sana. Tapi Ibu dan keluarga memilih tinggalnya di sini. Nah, karena kan mungkin banyak orang yang ngira bahwa tinggalnya di sini, di dalam istananya. Banyak yang ngira. Banyak yang tanya, di istana enak apa enggak gitu. Ternyata Ibu di belakangnya istana. Di belakangnya istana. Dan sehari-hari seringnya hanya dengan Bapak di sini, Bu? Iya, berdua. Anak-anak kan sudah mandiri semua. Sering kesepian enggak, Bu? Enggak lah. Kan ada banyak pas pampres, banyak yang jaga. Enggak pernah kesepian. Ditemani rusa-rusa juga banyak ya, Bu? Iya, dibuat senang, happy, bahagia. Selalu itu rumusnya. Apapun dibawa happy. Bahagia, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, pesan dari Ibu Negara. Mau siapapun jangan lupa bahagia. Tapi yang jelas kan Bu, berada dalam posisi sebagai Ibu Negara, istri Presiden Jokowi, itu kan gerak-gerik, penampilan, apapun yang dilakukan itu pasti diperhatikan, Bu. Iya, kalau saya cuma kerja biasa aja, apa adanya gini, biar orang bilang apa. Nggak apa-apa. Ibu nunggu di bandara sampai dibahas. Ibu lagi naik pesawat dibahas. Ya nggak apa-apa, dibahas. Sempat ada rasa-rasa risih? Awal-awal ya risih, sekarang saya buat bahagia aja. Buat bahagia? Iya, nanti malah tertekan sendiri nggak. Malah sakit sendiri. Jadi rumusnya tidak dianggap? Ya bukan masalah nggak dianggap. Ya kita... Oh ya, ada yang memperhatikan, ada yang positif, ada yang negatif. Buat senang aja. Buat senang. Iya. Ada, bahkan ada satu yang kemarin juga sempat viral adalah waktu di istana, Ibu sama teman-teman wartawan. Iya, itu spontan tuh sama teman-teman wartawan kan mau memancarai Pak Jokowi. Kan sudah berjejer-jejer. Wah, saya masuk aja foto bersama. Ada videonya, kita tunjukkan Ibu Negara. Videonya bersama teman-teman wartawan. Bu, emang mau diposting di mana, Bu? Emang nggak ada di mana? Posting Instagram, Bu. Bu, ada Instagram apa enggak, Bu? Orang mana? Enggak punya. Enggak punya, ya tahu saya, Bu. Enggak punya Instagram. Aduh, enggak, Mbak. Enggak? Iya. Enggak sempat, Bu? Bukannya enggak sempat, tapi enggak lah. Karena kan semua tuh aktif media sosial. Iya, aktif. Kalau saya udah lah. Enggak. Tapi Ibu sempat ngintip-ngintip anak-anak. Aduh, enggak lah. Itu urusannya anak-anak. Udah gak paling cerita itu. Kalau ada apa cerita gitu. Bu, anak-anak saya ingin, nanti kan anak-anak juga akan gabung. Tapi saya ingin minta Ibu cerita kalau Mas Gibran itu seperti apa sih orangnya? Mas Kaesang seperti apa? Mbak Kahiyang? Anak tiga macam-macam karakternya. Beda-beda semua. Beda-beda? Iya. Yang paling mirip Ibu siapa? Maksudnya mirip apanya? Wajah? Mirip, ya... Pokoknya kepribadian, karakter. Siapa ya? Ayang mungkin. Ayang kan lebih lama sama saya. Kalau yang Gibran sama Kaesang kan SMP sudah sekolah. Jadi saya Ayang sampai lulus S2 masih sama saya terus. Jadi karakter ya apa ya, hampir sama lah. Wong sudah apa lama. Kalau yang lain karena bersekolah juga dari rumah. Iya, jadi jarang ketemu. Kalau Ayang kan tiap hari, jadi hampir sama, kemana-mana sama. Nemenin Ibu kegiatan juga sama? Iya, dulu waktu belum sekolah, setelah lulus S1 kan nemenin saya. Saya kan juga, Dek, kamu mau jadi apa kalau nggak sekolah? Ya itu meneruskan S2 itu. Penting, pendidikan itu penting. Oh iya, penting sekali pendidikan. Ya. Semua anak-anak S2? Iya, belum. Baru Ayang sama Poki. Dan sekarang sudah ada cucu, dinamika keluarga berbeda lagi ya, Bu? Wah, berbeda lagi. Lebih apa ya? Lebih rame lah. Lebih rame? Iya. Yang dikangenin sekarang cucu mungkin? Ya cucu, ya anak, ya kangen.
Saya ingin gali ibu dan Pak Jokowi. Iya. Boleh kita ajak Bapak bergabung ya, Bu? Ah, boleh. Silakan. Boleh ya. Kita akan kembali setelah ini bersama dengan Presiden Jokowi ditemani oleh Ibu Negara. Jadi ngomong cinta itu pernah nggak, Bu? Oh, nggak pernah. Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. 32 tahun ini, ya? Iya, belum pernah. Nggak pernah bilang I love you? Belum. Astagfirullah, Pak.